Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lor, balik lagi dalam vlog Ianjay lor. Kali ini kita mau ajak kalian nyore lor ya, tepatnya. Ini sebenarnya kita lewat ya, sering lewat sini. Jadi tempat ini tuh rame banget lor. Jadi kita juga penasaran dan kita baru pertama kali kesini lor ya. Kita juga belum tahu nih konsepnya seperti apa. Cuman yang pastinya lor di sini itu ya kayak model kafe kayak gitu ya, banyak-banyak tempat kulineran kayak gitu lor ya. Nah jadi biar nggak penasaran, kita langsung aja ke dalam ya, seperti apa konsepnya. Nah ini kalau kalian lihat lor di belakang saya ini lor, ini kebetulan kan hari Minggu ya, jadi rame banget lor. Untuk parkiran motornya ini full banget. Jadi untuk namanya lor itu Kali Pepelen ya, Kali Pepelen daerah Ngemplak Boyolali lor. Ya, mungkin kalian anak rantau yang ada di Boyolali pernah ke sini ya. Ini sih sebenarnya tempatnya rekomen banget ya. Selamat datang di Kali Pepelen ya. Nah, jadi dia bentuknya lur di sini kita menyeberangi jembatan. Lewatin sungai kayak gini ya, kali kayak gini. Oke ya, nah ini lur jadi udah sore kayak gini lur, suasananya lebih keren lagi. Terus ini juga lagi ada kok kayak semacam konser kayak gitu lur. Ya. Nah, jadi kalau kalian lihat lor di belakang sini ya. Nah, itu ada live musiknya kayak gitu lor ya. Terus lightingnya itu keren banget ya kalau sore hari kayak gini lor. Jadi lampu-lampu warna-warni kayak gitu. Ini untuk yang panggung pertama. Nah, kalau yang di sebelah sini lor, ini juga ada untuk live musiknya ya. Ini untuk panggung keduanya lor. Kalian bisa lihat di sini. Cuman kalau ini kan belum mulai ya. Biasanya nanti kalau setelah Isya ya itu baru mulai live musiknya. Oke, sekarang kita ke dalam lur. Kita lihat ada apa aja lah di dalam. Nah ini lur, kalau yang di sebelah sini ya, jadi buat santai, buat nongkrong ya, sambil menikmati atau mendengarkan musik ya. Nah untuk yang sebelah sini juga ada lur. Nah jadi ramai banget memang pengunjungnya. Ayo. Nah, jadi lur di sini itu lur ya. Jadi untuk kondisi di dalamnya kalian bisa lihat di samping sini lur. Ini sih memang rekomen banget ya, apalagi buat anak muda ya, buat kalian yang mau nyantai ya. Malam Minggu ya atau di hari Minggu ini sih worth it banget ya. Jadi tempat duduknya ini banyak banget ya. Kemudian dihiasin sama lampu-lampu warna-warni. Ya ini keren banget sih kalau menurut saya ya. Oke, nah kayak di belakang sini lur. Terus di situ juga lur, itu ada kayak model-model gazebo-nya kayak gitu lur. Nah, kalian bisa lihat ya. Jadi disiapin kayak gazebo kayak gitu. Nah, kalau di belakang sini lur ya, jadi untuk pusat kulinernya di sini ya. Jadi kalau kalian mau pesen-pesen makanan, nah itu adanya di sini lur. Ya, lihat di depan ini sampai antri-antri lur, kalian lihat ya. Ini luar biasa ya. Nah ini lor, jadi ini tempat yang paling serunya lor, kita bisa happy enjoy ya, karena ada live musiknya di belakang lor. Jadi lor ya, kita kan memang sengaja datangnya ke sini itu kan sore lur ya, karena kita pengen lihat ya suasananya kalau di malam hari itu seperti apa. Nah ini kalau kalian lihat di kondisi suasananya malam hari ini lur ya, di malam hari ini lur, ini rame banget ya. Terus di sini juga disediakan musola ya, untuk di sebelah sini, kemudian ada toiletnya juga. Dan ini makin malam lur ya, pengunjung ini banyak yang semakin datang ya. Jadi pengunjung makin banyak yang datang lur. Nah terutama yang datang ke sini itu lur, itu lebih banyak ke remaja-remaja ya gitu, kalau malam-malam seperti ini, karena ini penuh banget
ya rame banget ya remaja-remaja ya, yang berpasangan ya, yang rombongan berteman seperti itu lor. Oke, kita sekarang mau ke atas, kita lihat ya seperti apa kondisinya. Ayo. Itu lor ya, jadi ternyata ada tempat makan ya. Jadi disediakan juga di situ ada sego kucing kayak gitu lor ya, atau wedangan. Jadi kalau buat kalian anak rantau lor, belum pernah ke Solo, kalau kalian belum nyobain wedangan ya. Karena wedangan itu ciri khasnya Solo ya, selain murah ya, pilihannya banyak dan makanannya juga enak-enak ya. Nah, cuman di sini lor kita memang nggak boleh bawa makanan dari luar ya. Jadi kalau kalian lapar nggak usah khawatir, karena di sini banyak tempat street food-annya juga kayak gitu lor ya. Jadi pilihannya banyak. Nah, ini lor untuk gazebo-gazebonya lor. Jadi kalau malam itu lor ya, jadi lebih keren karena lampunya kan nyalanya kan terang banget ya. Terus warna-warni ya. Jadi kalau kita ke sini tuh sama teman-teman atau rombongan kayak gitu, jadi enak banget lor di sini. Nah, kayak ini kan banyak yang lagi santai ya. Jadi kayak keluarga atau rombongan. Kalau saya perhatiin lur, di sini itu tempatnya atau konsepnya itu sebenarnya masuk di semua kalangan lur ya. Jadi mulai dari anak muda ya, emak-emak atau rombongan, keluarga, ini semuanya masuk lur. Karena saya perhatiin tadi lur, ya di sini yang rombongannya juga banyak, yang emak-emaknya juga pada datang ke sini juga banyak. Jadi makin sore, makin malam itu makin banyak pengunjungnya ternyata lur. Ya, kalau kalian lihat di depan tadi itu kan parkirnya kan penuh lur ya. Mulai dari motor, mobil. Nah, tapi di sini tuh lor, tempat duduknya itu ada banyak banget ya. Kayak di sini nih masih banyak yang kosong ya. Karena mungkin karena tempatnya ini luas banget ya. Jadi kayak saya ini sekarang posisinya lor, ini kita lagi duduk pas view-nya itu di depan kali atau sungai ya. Jadi memang worth it banget kalau buat ngobrol, buat santai sama teman-teman kayak gitu, buat reunian, ini sih cocok banget. Terus kalau untuk masalah tempat makan lor, di sini tuh ya kita ada pilihannya ya. Kalau tadi mungkin kalian lihat yang di depan di pintu masuk tadi lor, itu ada kayak warmindo kayak gitu ya. Terus kalau di dalam tadi itu ya, itu banyak ya street food-an kayak gitu lor ya. Jadi macam-macam ada di sana. Nah, kalau yang tadi di dekat musola itu ada sego kucing ya, atau wedangan ya, kalau anak-anak Solo pasti tahu ya gitu. Jadi kita bisa pilih nih, kita mau cari makanannya di makanan yang apa ya gitu. Kesukaan kita apa, semuanya ada di sini. Di sini juga bukan hanya untuk kuliner lor ya, di sini juga ada permainan-permainan anak kayak mini trail kayak gitu ada, kemudian ada kolam renangnya juga. Terus kalau kita mau lihat peninggalan-peninggalan sejarah dari Belanda juga ada di sini lor. Nah, ini lor ya, jadi suasana malamnya lor ya, di sini itu keren banget ya, banyak lampu-lampu ya. Terus itu juga lor, kita di sini tuh bisa karaoke lor. Nah, cuman nggak tahu nih kalau untuk karaoke-nya kita bayar atau enggak. Cuman di sini sih udah disediain untuk karaoke-nya lur ya. Nah, lur ya, jadi kebetulan lur malam ini tuh ternyata lagi ada kayak teater kayak gitu lur. Ya. Nah, ini kebetulan lagi ada anak-anak yang di sini lur. Ini kayak main drama kayak gitu lur. Jadi keren banget lur. Kalian bisa lihat itu di depan lur ya. Oke lur ya, jadi kita mau jalan-jalan dulu lur ya, sekalian kita mau cari makan ya, kita mau nikmati suasana malam harinya di sini seperti apa lur ya. Oke, jadi buat kalian anak rantau ya, dimanapun berada ya, jadi ini salah satu tempat ya wisata yang harus kalian kunjungi lur ya. Jadi tempat daerahnya itu di daerah Ngemplak ya, daerah Boyolali. Nanti untuk alamat lengkapnya kalian tinggal lihat di deskripsi di bawah lur. Oke, jadi buat kalian anak rantau, terima kasih yang sudah support dan dukung terus channel ini ya, sampai berkembang, sampai besar. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan share ke teman-teman kalian semua lur ya, khususnya anak rantau yang ada di seluruh Indonesia. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam anak rantau, bye.